Penyerang sayap PSM Makassar Yakob Sayuri menjagokan timnas Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 Qatar akan berlangsung 21 November hingga 18 Desember 2022. Meski tidak memiliki pemain bintang seperti Brazil yang memiliki Neymar serta Portugal yang mempunyai Cristiano Ronaldo, Jerman merupakan negara dengan jumlah trofi Piala Dunia terbanyak kedua setelah Brazil. DMSF telah mengoleksi 4 trofi Piala Dunia, edisi 1954, 1974, 1990, dan 2014. Jerman melanggeng ke Piala Dunia 2022 sebagai pemuncak grup 1 kualifikasi zona Eropa, mengoleksi 28 poin hasil 9 kemenangan dan sekali imbang. Di Qatar nanti, anak asuh Hansi Flick berada dalam grup neraka, tergabung di grup E bersama Spanyol, Jepang, dan Costa Rica. Kendati demikian, timnas Jerman semakin ganas seiring keberadaan Hansi Flick di kursi kepelatihan. Flick mampu membuat beringas di depan gawang lawan. Dari 6 laga awal pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Jerman membuat 27 gol. Rinciannya ini menang 2-0 atas Liechtenstein, Armenia 6-0, 4-0 atas Islandia, 2-1 atas Rumania, 4-0 atas Makedonia Utara, dan yang terakhir menggasak 9-0 atas Liechtenstein lagi.